Setiap orang memiliki perjalanan hidup yang berbeda-beda. Tak selamanya apa yang dilalui selalu berjalan mulus. Begitu juga yang dialami Orlando. Bukan tanpa alasan kuat, hingga Orlando akhirnya memilih jalan hidup untuk menjadi mu'alaf. Inilah proses ketika Orlando memutuskan menjadi seorang muslim setelah melalui berbagai peristiwa. Pada liburan sekolah saya bermain sama teman saya di samping masjid. Kemudian teman saya kebetulan anaknya ustadz, maka saya diajaklah ke rumahnya dan dia bilang, kita mainlah ke rumah saya, maunya di kota karena bapaknya itu baru tembus jadi anggota DPRD di kota. Kemudian berangkatlah berdua ke kota tanpa sepengetahuan keluarga saya, orang tua saya nggak ada yang tahu. Dan saya tidak nyangka setelah sampai di kota ada kejadian tahun 99, yaitu turunnya Soeharto dan naiklah Habibie menjadi presiden. Disitulah saya mendapat hidayah. Saya dibawa sama bapak angkat saya itu namanya Pak Jainuddin Halim. Beliau seorang tokoh. Dan di kota itu saya baru 3 hari terjadilah kekacauan selama 24 jam sampai berminggu-minggu. Maka saya waktu itu masih SD kelas 6. Dan saya nggak tahu apa-apa, ini saya dibawalah ke Indonesia. Karena saya orang kampung, saya nggak ngerti mau kemana. Maka berangkatlah pagi-pagi kita ke bandara dan kemudian menuju ke NTT. Sampai di NTT kita tinggal di sebuah camp pengungsian. Nah, dan pada waktu itu kebetulan keluarga yang tinggal di situ semuanya muslim. Yang bukan muslim cuma saya sendiri.